Guna mencegah bertambahnya kasus stunting, para pegawai di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang, Banten mengumpulkan telur ayam untuk dibagikan kepada masyarakat. Setiap satu orang diminta untuk mengumpulkan satu butir telur dengan target 10.000 butir telur dalam satu minggu. Para pegawai di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang, Banten mengumpulkan telur ayam secara sukarela di Selasar Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin pagi. Langkah ini sebagai upaya preventif menekan bertambahnya jumlah kasus stunting yang terjadi di daerah tersebut. Setiap satu orang pegawai mengumpulkan satu butir telur dengan target sekitar 10.000 telur dalam satu minggu. Penjabat Wali Kota Tangerang, Nurdin, mengatakan telur ayam yang sudah terkumpul selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sendiri kegiatan yang dilakukan apa nih? Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan gizi pertumbuhan bagi anak-anak kita. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dini Anggraini, menyebut terdapat 4,9% atau sekitar 3.305 anak di Kota Tangerang masuk dalam kategori stunting. Meski jumlah tersebut di bawah angka prevalensi stunting nasional, namun upaya pencegahan stunting terus dilakukan termasuk melalui program pengumpulan telur ayam guna membantu tambahan asupan gizi masyarakat. Hakim Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten.